Ya, Bang Amar, alhamdulillah kita masih menunggu putusan ya kemarin agak sedikit berlekatan karena hakim memutus di 3 tahun, tapi masih dibanding. Nah, mudah-mudahan kita doakan jaksa bandingnya dan putusan hakim tetap di 3 tahun, gitu loh. Tapi setelah sidang kemarin, hakim itu pernah hidup lagi nggak siapa mungkin? Sering. Baru minggu lalu kemarin. Bawa apa mungkin ke Amar? Enggak, apa, dia nggak, apa, karena dia nggak suka dibawain apa-apa ya. Cuman kadang-kadang ya nasi padang sukanya dia, gitu sih. Maaf nih kalau itu maaf, tak maaf. Oh, kalau itu aku nggak komen ya. Karena aku ada juga masalah juga kan. Kalian juga udah tahu masalah aku juga, ya itu juga. Dan aku menyerahkan lah ke KIP lah. Dengan adanya seperti ini semakin memperlambat hubungan kalian berdua nggak sih? Atau iya. Bertiga dengan cepet-cepet? Iya pastilah, karena kan memang mau gimana pun juga tetap air amalah gitu kan, tetap jarak kita juga darah saya juga. Jadi mau gimana pun kita harus memperlambatkan. Terakhir ketemu sama anak-anaknya Bang Amar? Iya itulah, makanya kemarin kan waktu itu ulang tahun, tapi aku lagi syuting di Jogja, jadi nggak bisa gitu. Pengen banget ketemu, mungkin nanti pas habis KIP umroh. Setelah mungkin Bang Amar ada nitip hadiah juga nggak nanti kalau misalnya Bang Adit ketemu sama anak? Iya pasti. Pasti suka nanyain Bang Amar itu anak-anak yang sering. Kalau itu kan atau video call atau gitu Bang? Iya, akses gitu. Iya, paling video call ya sama anaknya, terus teman-teman orang gitu sih. Bilangnya apa pada saat video call kalau ditanya papanya kemana? Tahu karena kan yang video call mereka berdua ya, Bang Amar sama Air, Mama Mala, aku nggak tahu. Adik kan ada tuh komentar apa Amar tentang penampilannya yang berjenggot dengan rambutnya yang kayak gitu, terus enggak, sekarang udah ganteng lagi dia, udah dicukur semua dia. Itu permintaan kamu atau memang dari Amarnya sendiri emang mengubah itu? Dari pengacaranya ya mungkin ya, karena kan memang gimana pun juga Bang Amar kan artis ya, jadi harus menjaga penampilan. Jadi ya udah foto. Lumayan turun, tapi enggak turun-turun banget ya. Masih gede juga. Mungkin di sana ada kegiatan positif enggak sih yang dilakukan sama Bang Amar? Aku enggak tahu sih jujur, aku enggak tahu ada kegiatan positif. Pastilah di sana pasti ada kegiatan positif yang selalu diikutin terus sama para napinya gitu pasti. Gitu. Oke, Mbak, makasih ya. Makasih. Saya juga katanya ada pacar baru gitu, kamu tahu enggak? Enggak tahu. Atau itu aku no comment.